Ya, ini kita sambungkan dengan exercise yang ketujuh. Exercise tujuh ni kita punya objektif adalah kita nak control ia punya exhaust port semasa piston road piston ni extend lah. So kita memerlukan one way flow control valve one way flow control valve, dan satu lagi kita memerlukan switch selector switch 5-2-way. Okay, so kita akan sambungkan dengan mula-mula kita kena pastikan yang port exhaust semasa extend. So kita sambung. Okay, dan port yang kita nak sambung adalah mengikut anak panah. So kita tengok anak panah. So kita connection di sini. Okay, so dah selesai. Kita tengok. Okay, anak panah. Okay, so yang kedua adalah kita sambung kepada switch switch yang tadi port yang nombor 2. Okey. Siap untuk kita control exhaust So untuk extend piston, so kita sambung port yang 4 kepada ni. Okey, so siap kita punya circuit So kita buka kita shutter valve test. Okay, so sekarang ni dia dah extend. So kita akan okay, so sekarang ni kita nak tengok jadi ke tak kita punya retract kita nak control. Okay So kita control semasa piston rod keluar menggunakan knob ni Okay, so kita boleh tengok semakin kita okay, so kita adjust dah. Okay so inilah kita nak control exhaust exhaust semasa piston extend Okay, itu saja untuk exercise 7. Okay.